Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara menambahkan nama di layar kunci pada handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya. Simak terus videonya. Teman-teman, silakan cari menu pengaturan pada handphonenya. Di sini ada pengaturan ya. Nah, setelah masuk di pengaturan, kalian bisa masuk di bagian layar dan kecerahan. Setelah layar kecerahan, di sini scroll ke atas cari layar kunci. Setelah layar kunci, pilih di sini tambahkan teks di layar kunci. Jadi sebelum membuat tutorial ini, silakan kalian aktifkan terlebih dahulu layar kunci pada handphone kalian, baik menggunakan pin, sandi, ataupun pola. Cara buat pin kunci layar sudah ada di channel ini, silakan dicek di bagian deskripsi atau di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, buat saja misalnya adalah, nah kalau sudah buat namanya seperti ini, pencet simpan. Kalau sudah tersimpan, kalian pilih kembali saja. Lalu silakan kunci layarnya. Oke, silakan nyalakan layarnya di layar kunci. Nanti namanya akan kelihatan di paling atas di sini ya, Eko Putra seperti itu. Nah, untuk menghilangkannya, prosesnya sama seperti tadi. Akses menu pengaturan lagi, kemudian masuk di bagian layar dan kecerahan. Scroll ke atas cari layar kunci. Lalu selanjutnya tambah teks layar kunci. Teks yang di sini kalian hilangkan, lalu pilih simpan. Nanti akan hilang ya guys di layar kunci, akan ada namanya lagi. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Terima kasih kalian sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.